mensyariahkan semua. Jangankan mensyariahkan bank, merubah lambang ambulan saja tak berhasil. Studi banding DPR pergi ke Turki mau merubah lambang dengan bulan sabit. Brunei Darussalam sudah merubah. Jangan lagi jenazahmu diantar ke makam pakai ini, saudaraku. Kalau kau tidak bisa mengkristenkan mereka, paling tidak antarkan mereka ke liang kubur dengan ini. Yang punya ambulan masjid, balik dari sini, beli pilok warna putih. Pilok itu, ganti lambang ambulan. Ini bukan sekedar simbol. Ini adalah agama. Orang Islam malu bawa agama. Yang bawa agama? Yang bawa agama? Mereka bawa agama di bendera mereka. Tengok bendera Inggris, tengok bendera Polandia, tengok bendera-bendera negara Eropa. Semua rata-rata bawain. Orang Islam kalau ada cerita politik, yang bawa agama? Agama di masjid aja. Ini orang goblok jahil Ibnu Bahlul. Tak mengerti agama. Ini pertanyaannya pakai ilmu batin kosong. Oh, ada di atas sedikit aja. Bolehkah laki-laki perempuan melaksanakan satu puasa dengan dua niat? Apa perlu dua niat? Niatnya satu saja. Niatnya niat qada. Dilaksanakan pada hari Kamis, otomatis dapat puasa Kamis. Niat ibu niat qada. Dilaksanakan pada 10 Muharram, otomatis dapat pahala Asyura. Niatnya niat qada. Dilaksanakan pada besok hari, otomatis dapat pahala puasa Arafah. Niatnya saja, niat qada saja. Apakah daging kurban boleh dimasak untuk dimakan panitia kurban? Bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, Pak Insinyur Pulan, Pak Haji Pulan, Pak Pulan SHMH, Pak Pulan Dr. Andus, Pak, minta kami daging jatah bapak ini 10 kilo, mau kami masak pagi ini, Pak. Ambillah. Ah, itulah. Jadi jangan mentang-mentang dia sudah akad lalu semua itu halal. Ingat, panitia itu hanya untuk 3. Aku bayar 2 juta untuk kurbanku tahun ini tunai. Saat dia mengatakan itu artinya tolong carikan, tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Tolong carikan, tolong belikan, tolong potongkan, tolong bagikan. Bukan tolong makankan. Atau untuk makan ada akad lain. Kami minta daging bapak ini 5 kilo pagi ini mau kami masak biar bertenaga kami sikit. Kalau makan lontong kami tak kuat. Ambillah, ambil. Halal itu. Jangan semua ambil. Ambil ini, ambil ini. Ingat, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Na'udzubillah. Sedangkan panitia korban itu ikut di dalamnya yang berkorban. Mohon petunjuknya Pak Ustaz, daging belum dibagi, jatah dia sepertiga, 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 daging belum dibagi. Apa yang punya siapa yang dia makan itu? Ini untuk ihtiyat. Dalam masalah agama ini lebih baik kita ihtiyat, hati-hati. Dalam masalah akhlak, dalam masalah etika, dalam masalah memakan harta orang lain, ini kita mesti hati-hati. Jadi Ustaz Abdul Somad ini kalau dalam masalah fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dalam masalah ini kenapa tegas? Karena kalau harta orang ini temakan, kemana kita mau minta ampun? Maka tegas sedikit dalam masalah ini. Bukan tegas sedikit, memang perlu tegas. Karena kalau sudah termakan, ittaqu zulma, takutlah kamu kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun, karena zalim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Apa hukumnya seorang mengingkari janji yang sudah diamanahkan kepadanya? Amanah ketika bekerja di suatu instansi memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang beriman itu sifatnya menunaikan amanah. Memorandum of understanding, MOU, antara dua perusahaan lalu kemudian dibatalkan secara sepihak, maka ini secara hukum bisa dituntut. Hukum konvensional membenarkan, tuntut. Kenapa batal secara sepihak?
Andai dia tidak menuntut, maka di akhirat akan tegak keadilan. Kita sudah zalim. Salah satu sifat orang munafik, wa idza tumina, kalau diberi amanah khana, dia berkhianat. Nauzubillah. Dan orang munafik tempatnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya keraknya api neraka. Nauzubillah. Apakah ada kafarat bagi muslim yang tidak menunaikan amanah mengingkar janji? Ada yang bilang denda 70 juta dan puasa 3 hari. Apakah ini berdalil, Pak Ustaz? La yu'adzukumullahu billahi fi aymanikum walakin yu'adzukum bima kasabat qulubukum. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Hukumnya melanggar sumpah. Janji tak sama dengan sumpah. Ini kafarat sumpah dan nazar, saudaraku. Kafarat sumpah dan nazar, kafaratu it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau beri 10 pakaian fakir miskin. Au tahriru raqabah, bebaskan budak hamba saya. Pamalam yajid, siapa yang tak sanggup. Fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya perempuan jangan mau terima sumpah dari laki-laki. Bersumpah abang wahai adinda, tak akan nikah lagi. Ha, puasa dia 3 hari selesai. Sumpah bisa diterus. Ada perjanjian tak bisa. Ini kan perjanjian. Mana bisa perjanjian? Sumpah dengan nazar itu yang bisa ditebus dengan ayat tadi. Ada pun janji, al-wa'du dain, janji adalah hutang, hutang mesti dibayar dan kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum kredit rumah? Apakah ada unsur ribanya? Uang dengan uang haram. Saya pinjam uang bapak 1 juta, nanti saya bayar 1.200.000. Uang dengan uang haram. Uang dengan barang tidak haram. Mana dalil-dalil lengkapnya, Pak Ustaz? Lengkap dengan dalil fatwa. Tulis di situ. Somat Morocco spasi kredit. Somat Morocco spasi kredit. Uang dengan uang haram. Uang dengan barang tidak haram. Ada tak ulama yang mengatakan uang dengan barang pun haram juga? Ada, Syekh Albani. Nah, jadi tergantung diambil pendapat siapa? Mayoritas ulama. Baca fatwa yang sudah saya terjemahkan di blog saya. Mudah jalan carinya di Google. Somat Morocco kredit. Maka uang dengan barang tidak riba. Apakah hukum istri yang melakukan, maaf, masturbasi karena alasan suami yang tinggal jauh? Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri. Istri kepada suami, suami kepada istri. Au ma malakat aymanuhum, atau budak hamba sahaya. Budak sekarang tak ada lagi, zaman dulu sebelum dihapuskan budak. Hanya satu, suami atau istri. Faman ibtawawara adhalika, siapa yang mencari selain daripada ini. Faulaika humul adun, dia melampau batas. La ta'tadu, jangan kau melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, orang yang melampau batas, Allah tak suka pada orang melampau batas. Berdasarkan ayat inilah para ulama fikih mengharamkan masturbasi, onani. Kenapa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Surat Al-Mu'min. Ujian apa yang paling berat yang pernah Ustaz rasakan? Dan bagaimana cara Ustaz mengatasinya? Kami ingin mengambil pelajaran dari pengalaman Ustaz. Rasa saya berat-berat semua. Jadi yang namanya hidup ini adalah tempat ujian. Jadi tidak ada orang ujian masuk berani masuk ke ruang SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Mantap, berat. Berat waktu di Mesir, krisis ekonomi, minta semua orang tua malu. Maka serius belajar. Berat setelah pulang. Maka tidak ada jalan lain selain balik kepada Quran. Wastainu, minta tolong kepada Allah. Bisabri, lawan. Pertama, lawan. Jangan sumpah serapah. Kenapa engkau tak adil ya Allah? Kenapa? Nah, lawan. Setelah itu, wassalah, ambil air wudhu 2 rakaat. Allah.
besar masalah ini, tapi engkau lebih besar Allah. Tak ada tempat pula yang menolong. Minta tolong kepada manusia, dia pun juga susah. Minta tolong kepada penguasa, dia pun juga bermasalah. Hanya engkau gur. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di sujud terakhir, mengadulah sepanjang-panjangnya kepada Allah. Kalau siang bising, malam tengah malam, tidak ada jalan lain kecuali minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sudah syarat 2 rakaat belum juga hilang, tambah 4 rakaat. Tak juga hilang, tambah 8 rakaat. Tak juga hilang, tambah 10 rakaat. Tak juga hilang, nanti kalau capek sendiri tertidur hilang. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak pernah. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Bagaimana hukum dalil apabila memutus tali silaturahim dengan non-muslim Pak Ustaz? Ketika Asma, Asma itu Islam, emaknya tak Islam, datang mau jumpa, tapi Asma takut dan emaknya non muslim. Ya Rasulullah, ummi ma ummi qadimat suwaya raghibatun. Emak saya datang ini ya Rasulullah, dia ingin betul lah jumpa sama saya. Apa asiluha, boleh ku sambung sama dia? Siliha, sambung. Tengok, perintah itu, sambung. Apa untiha, boleh aku beri dia makanan? Beri dia makanan, kasih. Itu dalil boleh memberi hewan kurban, tapi dengan syarat kurban sunat, dan orang Islam sudah dapat semua, boleh. Jangan katakan Islam itu ekstrim, keras, pahalanya halal, pancung. Dah, Islam rahmatan lil alamin. Kalau kamu nanti masuk ke kampung orang kafir, kata Nabi, la ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. La taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wa la syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua. Satajiduna rijalan fi sawami, kalian akan jumpa dengan pendeta-pendeta. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. Wah, mana ada peraturan perang zaman dulu begini. Dulu kalau sudah kamu masuk, hancurkan semuanya. Tapi Islam, sebelum kesepakatan Jenewa, PBB, tentang undang-undang perang internasional, Islam sudah menggariskan itu. Nah, anak-anak bapak ibu yang belajar agama Islam, paham dia bahasa Inggris, dia tuliskan ini di internet. Islam, penulis pertama aturan perang dalam dunia internasional. Barulah bangkit Islam. Jadi yang dikaji.